warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau apa, Mak? Mau negur gedang. Mau nebang pisang. Nebang pisang. Buat bikin getuk pisang sama seriping. Seriping. Di belakang rumah. Ikutin, Lur. Iya, ikutin. Ki kabeh, Mak. Kabeh. Ya kabeh banget. Mau dibikin dua macam. Yang separuh bikin getuk pisang. Yang separuhnya lagi mau buat bikin seriping. Seripingnya seriping manis sama seriping pedes. Ini mantep gue. Mau cemilan. Mau ikan kalau nonton TV. Ya, aku mulai. Itu nanti gimana? Ini rasa asin. Ini terakhir. Terakhir, setengah kering. Ini. Yang
nyempelek nang nyong. Ya bro, singake yuk. Buset. Kau mau kasih Miki gue. Pinter nih. Lu yo uli-uli ya. Enak yuk. Enak. Gremut. Iya. Sipet mau mau. Sipet. Miki diperat sih gede si gari. Mau bikin ketuk biar cepet. Gedang-gedang gedang mah dipotong aja dibagi dua. Ini gedung gedang. Enak lah kok gak digoreng ya. Keduk goreng? Mau sekarang gedung kalau budin ya? Budin, pisangnya bisa. Malah lebih enak. Buket. Ini rahasianya ya, kalau ngetuk itu masih panas-panas biar halus. Tentunya ada lho orang, adanya petin-petincil masa bruk bismillahirrahmanirrahim. Ih, biasanya didang lebih jos ini. Ih, temen-temen cukup. Langsung sulakan aja yuk. Ih, bang didelok ono. Awas buta. Iya. Iya ora ya. Ngasih kono mertuane, mur ngethuk. Wis apa-apa teyeng. Enggak apa teyeng. Nyung enggak apa teyeng. Oh iya. Gula, kacang. Siap, Bu. Uya dulu ya. Mana? Telu. As, asinan. Wih. Gerak cepat. Waktu udah menunjukkan jam 6. Maghrib. Manis. Nangon manis. Kayak kenyok. Mau lah kasih merek agi-aginya tadi lah kasih merek kan. Lu gini tuh kok kok lu. Ki geduk. Semangat teman kan. Sore. Dijelap enak. Semangat teman mak gue mah. Tapi hasilnya bagus banget dong. Bikin getuk pisang digoreng dengan cara digoreng. Anu banget. Ki kerjane ngono lagi. Manis, ntar tinggal digoreng. Nah, kayak kue kerja, ay bener. Malah main juga jadi lawan. Anak cuci-cucian ya nih. Ini geduk pisangnya udah selesai, udah jadi. Terserah, ini digoreng juga bisa, dimakan begini juga udah enak. Cobain yuk. Yang mana Jimmy? Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah enak.
nih ora nang. Manis banget. Wis dong akan. Wis dong ah. Jamnya lah. Kedek. Enak kan, Mbak? Nerohin. Ya. Ternyata pisang dibikin gedut enak banget, tapi caranya digoreng dulu. Gampang, simpel. Cepet. Ini dipotong ini begini, terus digoreng. Terus terigu dijeri pakai air, terus digoreng. Sip. Ini mau buat sarapan nanti pagi, soalnya tadi mulai konten jam 3. Ini jam 6 belum selesai. Tinggal bikin apa ya? Bikin keripik. Jam 6 lebih ke habis maghrib. Ikutin terus bikin keripik yang asin udah, tinggal yang pedas. Semangat, semangat. Semangat. Oh, ngeri kate. Karo kakang. Bikin bumbu stak. Stak sleeping. Oke, level birage. Level 10. Di. Bumbunya bawang putih, cabe, garam. Praktis. Gula Jawa, cabe apa mainnya, Mak? Bawang putih, bawang merah, brambang. Ya enggak, oh. Enggak pakai brambang. Bawang merah, brambang. Besar cuma bawang putih sama cabe sama gula. Iya, gurih-gurihnya. Penyedap ya enggak. Enak asam. Ih. Nih yuk, sing asin di sini. Wes, stop tes. Tuh. Enak. Mateng, Mak? Mateng. Iya, cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Asin pedos. Oh, bagi-bagi bae sama gue, Mak. Enak ya. Nggak pelantin nonton TV pada toples. Gang sawah, ngobrak. Kok, mang kok mandek disit. Be. Enak kemenya kok. Enggak ini juga kang. Wangi lah. Pedas manis, gurih asin. Di toples ya yuk. Siap. Gangannya yuk, kang. Ane pep. Kurung getuk ke. Satu bahan jadi tiga olahan. Tiga. Ya tiga, satu. Getuk. Kiwi sih kan. Ini yang asin lur nih. Ini getuknya. Getuk kurung digoreng. Gorengnya kok. Ya, ini yang manis. Kan di sini bakal numpaki di sini yuk. Masih panas. Oh iya, panas. Ulang-ulang cicili nangnya. Enak banget sumpah. Ternyata pisang bisa kayak singkong, bisa dibikin olahan banyak macam. Ini contohnya Likmar bikin getuk pisang dengan cara digoreng dulu. Oke, getuk pisang. Getuk pisang. Terus ini keripik asam pedas asin. Terus ini keripik yang asin. Jadi terima kasih lur yang telah mengikuti videonya Likmar. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sopan, tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Mau dibagi-bagi Maya? Bagi-bagi. Jangan lupa senyum. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.